Okay, hi. Kembali lagi bersama dengan saya, Vlog Tam Tam dan juga Atuk Vlog. Alright. Jadi, perjalanan kami hari ini, kami berada di Merbuk, Kedah Darul Aman. Merbuk ni berada dalam satu lokasi, kalau kita on the way menuju ke Tanjung Dawai. Alright, apa yang best pada kali ini, kita akan ke Masjid Lama Pengkalan Kakap. Okey, banyak cerita berkenaan dengan masjid lama ni, Pengkalan Kakap. Tapi ada yang cakap pasir-pasir putih, ada yang cakap pembinaannya yang unik, iaitu mengekalkan tradisi Melayu zaman dahulu kala. Siapa tak kenal Pengkalan, penuh dengan tempat-tempat bersejarah. Jadi kali ini bersama dengan kami, saya Vlog Tam Tam dan juga Atuk Vlog. Jangan lupa untuk subscribe kami punya channel dan komen dan share. Yang penting, kita akan merungkai sejarah-sejarah di Masjid Lama Pengkalan Kakap. Alright, Atuk, ada apa nak cakap? Jom, cuba masjid, sembahyang. Yang sembahyang dulu, sembahyang dulu. Masjid Lama Pengkalan Kakap dibina sekitar tahun 1800 dan merupakan masjid yang tertua di sekitar Merbuk, Tanjung Dawai, Bujang, Semelih. Bido didirikan oleh Tukang Tukman di bawah kelolaan penghulu Haji Mat Saleh. Di masjid inilah Yang Teramat Mulia Sultan Abdul Hamid, Sultan ke-25, selalu datang berehat semasa baginda mengadakan lawatan ke daerah Kuala Muda. Bangunan masjid ini telah siap dibaik pulih pada pertengahan tahun 1994 di bawah kelolaan Jabatan Muzium dan Antikuti.